Arus lalu lintas di jalur Pantura Kabupaten Indramayu lengang di hari Lebaran. Sebagian pemudik masih ada yang memilih melakukan perjalanan di hari Lebaran untuk menghindari kemacetan. Tidak ada antrian atau kepadatan kendaraan pemudik di sepanjang jalur Pantura Indramayu mulai perbatasan Subang hingga perbatasan Cirebon di hari Lebaran. Rata-rata jumlah kendaraan melintas hanya 20 hingga 30 kendaraan per menitnya. Meski hari Lebaran, sejumlah kendaraan berplat nomor Jakarta, Bogor, dan Depok masih mendominasi jalur Pantura. Sejumlah pemudik memang memilih mudik di hari Lebaran untuk menghindari kemacetan panjang. Kondisi jalanan yang sepi membuat pemudik di hari Lebaran dapat memacu kendaraannya hingga 70 km per jam. Kebanyakan pemudik yang melintas di Pantura Indramayu hari ini merupakan pemudik jarak dekat dengan kota tujuan akhir Indramayu, Cirebon, Brebes, dan Tegal. Baru dapat libur gitu? Iya, liburnya pas hari lebarannya aja. Jadi sengaja baru pas hari H ini? Iya, pas hari H aja. Ini kondisi lalu lintas gimana mas, pas hari lebaran? Pas hari macet nggak? Macet. Hari ini? Pas hari lebaran, enggak macet. Sengaja gitu. Hanya ini doang tuh, sebentar tuh di apa, yang jalannya buat tempat sholat id. Gitu ya. Kalau sininya emang enggak, lancar sih, kayak jalanan sendiri aja lah. Mas, kenapa sih milih mudik pas hari lebarannya? Karena enak, kosong. Gimana arus lalu lintas pas hari lebaran ini? Ya, enak aja dah. Lancar ya? Lancar. Berangkat jam berapa, mas? Jam 1. Enggak ada hambatan? Enggak ada.